dari turnamen Monis Mongolia International Challenge 2022 hari ini telah memasuki babak perempat final. Monis IC yang berlangsung dari tanggal 16 sampai 21 Agustus di Ulan Bator, Mongolia. Indonesia mengirimkan 7 wakilnya, baik dari Platnas Cipayung maupun dari PB Jarum, hari ini menyisakan 3 wakil yang akan berlaga di babak 8 besar. Dari sektor ganda campuran, wakil Indonesia yang akan bertanding hari ini yakni Jafar Hidayatullah, Aisha Salsabila melawan ganda campuran Jepang unggulan utama. Sementara di sektor tunggal putri, Indonesia masih menyisakan 2 wakilnya, yakni Sri Fatmawati yang akan melawan tunggal putri Singapura Insyira Khan dan tunggal putri Platnas Esther Nurumi Triwardoyo yang hari ini akan menghadapi tunggal putri India Tasmin Mir. Dari sektor tunggal putra, Indonesia yang mengirimkan wakil terbanyak harus kandas di babak sebelumnya. Semoga 3 wakil tersisa hari ini bisa bermain maksimal dan melaju ke babak semifinal.